Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Dian Herdiansa Channel. Di video kali ini saya akan mereview alun-alun Bekasi yang sudah direnovasi. Nah, ini tampilannya ya di alun-alun Bekasi seperti apa? Oke. Ada tulisannya guys, Pendopo Alun-Alun Hasibuan. Oke, kita beranjak lagi. Tidak ada lagi. Ini seperti ini alun-alun Bekasi guys. Tuh. Tulis sana alun-alun Hasibuan. Nah, di sini juga ada tiang bendera ya untuk upacara dan lain-lain. Dan pembangunan alun-alun Kota Bekasi ini sudah berjalan sejak Juni 2021, ya guys. Dan wisata alun-alun Bekasi ini di Marga Jaya Bekasi, Jawa Barat ini sering dijadikan tempat nongkrong bagi para pemuda-pemudi Kota Bekasi. Bahkan banyak pemuda-pemudi menghabiskan waktu di alun-alun Bekasi ini ya guys. Tuh, cukup bagus tuh. Nah, ini tulisannya tuh. Nah, tulisannya tuh tulisannya menghadap ke sana ya, guys. Menghadap ke sana tulisannya. Alun-alun Hasibuan. Selain itu juga banyak di sini juga, selain itu juga banyak sekali penjual makanan khas Betawi sekitaran wisata alun-alun Bekasi. Di Marga Jaya Bekasi ini guys. Sehingga menambah daya tarik sendiri bagi wisatawan nih guys. Tuh, banyak yang pada bermain di sini. Nah, ini di sepanjang jalan ini kulineran semua guys. Kita akan beranjak lagi. Dan di wisata alun-alun Bekasi di Marga Jaya Bekasi, Jawa Barat bisa dibilang sebuah wisata taman, wisata yang memiliki akan fasilitas guys. Sini tempatnya rindang banget guys. Itu fasilitasnya terdapat area parkir kendaraan. Tuh, ini ada taman-taman kecil. Kita bisa berkeliling di sini tuh.
Dan fasilitasnya itu ada area parkir, kendaraan, sekolah, kamar mandi, dan juga penginapan juga ada di sini, guys. Nah, ini yang paling instagramable banget nih, guys. Ini lokasinya di depan Masjid Al-Barakah. Ini kalau malam hari banyak pemuda-pemudi nongkrong di sini. Apalagi kalau malam Minggu, wah ramai banget di sini, guys. Dan juga banyak aneka jajanan di sini, mulai dari makanan berat dan ringan ada di sini semua, guys. Pokoknya cocok banget nih buat wisata murah meriah, nggak perlu jauh-jauh ya di alun-alun Bekasi ini, guys. Sangat direkomendasikan. Ini taman labirinnya, guys. Tuh.